Saudara mahasiswa, selamat berjumpa dalam program pendidikan Universitas Terbuka. Program kali ini akan membahas mata kuliah psikolinguistik dengan topik perkembangan bahasa anak memperoleh bahasa pertama. Saudara mahasiswa, setelah mempelajari program ini, Anda diharapkan dapat 1. Menjelaskan perkembangan bahasa pada anak tahap 1. Kemudian yang kedua, membuat contoh pemerolehan fonologis. Yang ketiga, membuat contoh pemerolehan morfologis. Yang keempat, membuat contoh pemerolehan sintaksis. Yang kelima, membuat contoh pemerolehan leksikal. Adapun yang keenam, membuat contoh pemerolehan pragmatis. Saudara mahasiswa, selamat mengikuti. Saudara mahasiswa, perkembangan bahasa pada anak adalah proses pemerolehan unsur-unsur bahasa pada seorang anak yang meliputi pemerolehan fonologis, morfologis, sintaksis, leksikal, semantik, dan pragmatik. Pemerolehan fonologi pada anak meliputi kemampuan anak menghasilkan bunyi-bunyi bahasa yang berupa vokal dan konsonan, walaupun belum ada bunyi yang sempurna. Bunyi-bunyi tersebut terjadi secara bertahap, yaitu pada usia 6 minggu, anak menghasilkan bunyi-bunyi yang mirip bunyi vokal dan konsonan. Pada usia 8-20 minggu, anak berada pada tahap mendekut atau cooing. Pada usia 6 bulan, anak mencampur bunyi konsonan dan vokal atau babbling. Pada usia 2 tahun, anak melafalkan sebuah kata dengan konsonan di akhir kata tidak dilafalkan. Pada usia 3 tahun, anak umumnya belum dapat melafalkan gugus konsonan karena kekurang proporsionalan organ ucap anak. Saudara mahasiswa, berikut ini contoh pemerolehan fonologi pada anak. Anak biasanya bisa mengucapkan mi, mi, ma, ma, pa, pa, ta, ta. Berikutnya adalah pemerolehan fonologi pada anak. Pemerolehan fonologi pada anak adalah pemerolehan bentuk morfem pada anak, baik morfem bebas dalam bentuk kata maupun dalam bentuk morfem terikat. Namun, pemerolehan tersebut lebih sering berupa morfem bebas berupa bentuk dasar atau kata dasar. Beberapa ahli menyatakan pendapatnya mengenai hal tersebut. Bloom dan Tardif menyatakan bahwa kelas kata kerja diperoleh anak lebih awal daripada kelas kata lainnya dan frekuensi penggunaannya juga lebih tinggi. Kettner menyatakan dalam Darjo Wijojo bahwa kata benda diperoleh lebih awal daripada kata kerja dan frekuensinya pun lebih tinggi. Dan Darjo Wijojo sendiri juga menyatakan pendapatnya bahwa berdasarkan penelitiannya menyatakan bahwa selama 5 tahun pemerolehan leksikon anak didominasi oleh kata benda. Diikuti kata kerja pada urutan kedua, kata sifat pada urutan ketiga, serta kata tugas pada urutan berikutnya. Berikut ini contoh pemerolehan morfologi pada anak. Untuk contoh kata benda, biasanya anak mengucapkan kata susu, mobil, baju. Untuk kata kerja, biasanya anak mengucapkan kata makan, beli, baca. Untuk kata sifat, contohnya kata enak, baik, cantik, jelek. Untuk kata tugas, contohnya adalah kata si, yang, di, ke. Saudara mahasiswa, pemerolehan sintaksis pada anak adalah pemerolehan unsur bahasa pada anak yang meliputi frase, klausa, dan kalimat beserta intonasinya. Khususnya dalam ujaran dua kata pada anak telah menunjukkan bahwa
anak telah menguasai kelas kata sederhana dan mampu secara kreatif memvariasikan fungsinya. Selanjutnya adalah pemrolehan leksikal pada anak. Pemrolehan ini merupakan penguasaan kosakata yang ada di sekeliling anak. Dimanapun seorang anak berada, dia akan menguasai kosakata yang ada di sekelilingnya dan kosakata yang ada pada saat itu. Akan sulit bagi anak membayangkan benda yang tidak ada di depan mereka. Demikian pula, sulit bagi anak untuk mengungkapkan peristiwa yang telah lalu atau yang akan datang, yang belum terjadi. Leksikon yang dikuasai anak sangat bergantung pada keadaan anak. Anak petani di desa akan lebih awal memperoleh dengan sempurna kata cangkul dan sawah. Akan tetapi, mereka sulit menguasai dengan baik kata krayon dan komputer. Seperti anak yang tinggal di kota. Saudara mahasiswa, sampailah kita pada pemrolehan semantik. Pemrolehan semantik dilakukan seorang anak dengan mengamati dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang ada di sekitar kehidupannya. Apa yang diamati oleh seluruh panca inderanya menjadi pengetahuan dunianya. Berdasarkan pengetahuan dunia inilah seorang anak memperoleh semantik bahasa dunianya dengan cara melekatkan makna yang tetap pada urutan bunyi bahasa tertentu. Ahli-ahli psikologi perkembangan menyatakan bahwa anak-anak memperoleh suatu makna kata dengan cara menguasai fitur-fitur semantik kata satu demi satu. Sampai dengan semua fitur semantik itu sebagaimana yang dikuasai oleh orang dewasa. Nah, saudara mahasiswa, contoh pemrolehan semantik pada anak adalah ketika seorang balita menyebut kuda dan membunyikannya dengan da. Demikian pula terhadap kerbau, sapi, kambing, kucing, dan binatang lain yang berkaki empat, balita tersebut juga akan membunyikannya dengan da. Selain itu, seorang balita yang pertama kali diperkenalkan dengan buah, seperti contohnya buah apel, akan menyebut apel dengan apoy. Demikian juga akan menyebut apoy pada buah jeruk, limau, pir, mangga, dan buah-buahan lain yang memiliki bentuk dan ukuran sejenis. Selanjutnya adalah pemerolehan pragmatik pada anak. Pragmatik dalam bidang bahasa berkembang sebagai studi tentang penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan orang lain, terutama hubungan di antara kalimat dengan konteks dan situasi penggunaannya. Menurut Nino dan Snow, bahwa pragmatik merupakan bagian dari perilaku berbahasa. Oleh karena itu, penelitian mengenai pemrolehan bahasa perlu juga mengamati pemrolehan pragmatik. Baiklah saudara mahasiswa, berikut ini adalah urutan pemrolehan pragmatik pada anak. Pertama, pemrolehan niat komunikatif dan pengembangan ungkapan bahasanya. Niat komunikatif ditunjukkan anak pada minggu-minggu awal setelah kelahirannya. Niat tersebut diekspresikan dengan tersenyum, menoleh bila dipanggil. Niat komunikatif secara vokalisasi dalam bentuk bunyi baru dilakukan pada saat bayi berusia 13 bulan. Selain itu, ucapan yang diucapkan adalah bentuk refleksi atas situasi yang menarik bagi dia yang dilisankan. Yang kedua,
pengembangan kemampuan bercakap-cakap dengan segala urutannya. Pada tahap ini, anak mulai menguasai aturan-aturan percakapan. Anak memiliki kesantunan secara gradual dalam bergiliran ketika berkomunikasi. Ketiga, pengembangan piranti untuk membentuk wacana yang kohesif. Anak belajar memperoleh piranti untuk membentuk wacana yang kohesif dari orang dewasa sebagai teman berbicaranya. Teman berbicara orang dewasa juga akan sering membantu anak dengan banyak mengulang kata kunci yang dianggap kurang didengar atau kurang dipahami anak. Baiklah saudara mahasiswa, demikianlah program kali ini dengan mata kuliah psikolinguistik dengan topik perkembangan bahasa anak. Semoga bermanfaat bagi Anda, selamat belajar, semoga sukses.